Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya di Samplak. Ya, hari ini hari di satu hari sebelum saya pulang. Insyaallah besok jika misalnya nggak ada masalah. Memang rencana mau PCR dua kali di. Memang rencana di PCR itu kan dua kali. Memang dua kali, ya kan? Jadi bisa keberangkatan, ketibaan hingga mau pulang, ya kan? Mau keluar dari Wisma Atlet selama 8 hari itu. Jadi ini PCR yang kedua. Oke bro, tetap jaga kesehatan, keselamatan. Yang jelas, jangan lupa sarapan, makan siang, makan sore. Subscribe, like, dan komen di Samplak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, semoga aja. Udah. Sama kayak. Enggak mati. Hah? AC-nya enggak mati. AC? Iya. Enggak kan kok saya mati lagi. Ngomong sama itu nanti biar dia diterusin. Biar dia ngomong. Dari servisnya. Hah? Dari servisnya. Iya maksudnya biar dia nanti nyampein daripada sampai turun, tapi enggak apa-apa kalau sampai turun. Ngomong sama petugas, ya kan? Sama cleaning service. Gak apa-apa sih, Re. Gak usah pakai AC biar sehat. Sekali-kali, ya kan? Alhamdulillah. Udah PCR kedua. Moga-moga hasilnya negatif. Itu yang kita harapkan. Begitu juga kawan-kawan nanti di Wisma Atlet ini selama 8 hari mulai dari PCR pertama hingga PCR terakhir yang kedua nggak ada masalah ya, selama 8 hari itu juga kita di Wisma Karantina tetap jaga kesehatan. Aku sudah divaksin. Udah jaga kesehatan, jaga kesetanan selama 8 hari di Wisma Atlet. Aduh. Aku sudah dicolok. Udah sarapan ya? Ada sarapan ya? Udah. Tidur udah tidur. Aduh. Aku sudah dicolok. Kayak kawan-kawan, sampai di sini aja dulu. Biasa, jangan lupa sarapan. Tidur lagi. Hah? Aku sudah di. Subscribe,
like, share, dan komen. Dari sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.